Sebut label halal Kemenag cocok untuk logo minyak goreng, santri, logo halal MUI lebih bagus. Video yang mempertontonkan santri berkomentar terkait label halal versi Kemenag baru-baru ini viral di media sosial. Dalam video viral itu, sang santri bahkan menyebut banyak netizen yang menganggap logo halal Kemenag lebih cocok untuk logo minyak goreng. Santri dalam video tersebut juga menyebut logo halal versi lama atau versi MUI lebih bagus dibandingkan logo halal versi baru. Ia juga menjelaskan bermunculan logo halal yang direkomendasikan oleh masyarakat dan lebih bagus. Sama halnya seperti beberapa kalangan lain, santri tersebut juga menganggap logo versi Kemenag seperti gunung wayang. Sedangkan ia menilai logo yang direkomendasikan masyarakat lebih bagus karena menggambarkan kubah. Belum diketahui identitas santri dalam video tersebut, namun sebelumnya diberitakan ia memang kerap mengkritik soal label halal dan logo halal baru versi Kemenag. Video kritik sang santri diunggah channel YouTube KS Calon Mubalik dengan judul "Logo Halal Ini Bagus Nih", sebagaimana dilansir pada Jumat 18 Maret 2022. Logo halal yang dulu itu bagus sahabat dikelilingi oleh bacaan Majelis Ulama Indonesia, ujar sang santri menjelaskan. Muncullah logo halal yang baru, ini banyak yang mengatakan, bukan saya yang mengatakan tapi netizen yang mengatakan, ujar sang santri melanjutkan. Tidak terdapat informasi siapa netizen yang dimaksud oleh santri itu, namun ia seolah menyampaikan pesan netizen dalam videonya. Kata mereka, ini sih cocoknya untuk logo minyak goreng, ujar sang santri melanjutkan. Nah, muncullah sahabat logo yang direkomendasikan oleh masyarakat, seperti kubah, itu seperti gunungan wayang, sahabat, ini agak bagus nih, ujar sang santri melanjutkan.